Hari ini saya melaksanakan zikir santunan. Tentunya ini kegiatan yang sangat baik sekali, sesuai dengan arahan Pak PJ Gubernur, Pak Haji Budi Hartono, agar kita selalu mendekatkan diri kepada anak-anak yatim. Ya, jadi hari ini kebetulan jatahnya di Jakarta Timur, jadwal lagi yang berikutnya di wilayah-wilayah lain, supaya kita mengetahui sejauh mana anak yatim ini kesulitannya. Ya, artinya mereka wajib kita santuni, wajib kita perhatikan, karena hak mereka dengan yang lain adalah sama. Kita sebagai pemerintah, sebagai ulama, umaro punya kewajiban yang sama. Tentunya kepedulian ini kita harus tumbuhkan. Harapannya bagi yang mampu di wilayah, masyarakat yang mampu bisa mengikuti jejak ini dengan baik, agar membangun kota ini harus kebersamaan, ya, gotong royong, kompakan, supaya tidak ada yang merasa disusahkan atau merasa susah dan merasa kurang dipeni. Jadi kebutuhan mereka dipastikan terpenuhi. Ini kan bentuk dari kewajiban. Nabi katakan bahwa negara ini akan berdiri kuat manakala ada empat komponen. Ulama yang memberikan ilmunya, umaro yang adil, doanya fukoro. Doa fukoro itu juga menentukan tentang tegaknya negara. Kalau antara ulama umaro bersatu padu, Nabi memberikan jaminan. Sinfani minannas idza suluha suluhannas wa idza fasada fasadannas. Dua golongan apabila bersatu maka akan baiklah umat manusia, apabila berjalan-jalan maka rusaklah semuanya.